تفضل سي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita yaitu pelajari bahasa bahasa Arab, di mana kemarin kita sudah menjelaskan kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Di antaranya kita ingin memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yang di mana kita tidak mungkin akan memahami dan Al-Quran dan As-Sunnah kecuali dengan memahami bahasa Arab. Dan kita tidak mungkin bisa memahami bahasa Arab kecuali dengan mempelajarinya. Makanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena sungguhnya bahasa Arab tersebut bagian dari agama kalian. Nah, ya, kemarin kita sudah mempelajari atau sudah menerangkan yaitu kata-kata dan istilah yang perlu diketahui sebelum mempelajari bahasa Arab. Kemarin kita sudah jelaskan, sekarang kita ingin praktek. Sekarang kita ingin praktek sejauh mana pemahaman antum. Memang ini ya katanya kemarin itu terlalu banyak. Terlalu banyak, ya sekarang kita praktekkan ya sedikit demi sedikit. Nah, ya sekarang kita mulai dari kata tanya, yaitu a, yaitu hamzah dan hal, ya yang artinya apakah, yang artinya apakah. Siapa yang bisa membuat jumlah, yaitu pertanyaan dengan pertanyaan apakah, ada yang bisa? Nah, tafadhol. Hal anta mudarris? Nah, hal anta mudarris? Hal anta talib? Masya Allah. Udah bisa beliau beli. Masya Allah. Oh. Nah, labas. Ada lagi? Ya, ada lagi? Tidak ada? Atau saya tunjuk ini? Nah, tunjuk aja ya. Kalau tidak bisa, ya karena mungkin baru belajar, ya kita belajar sama-sama. Nah, hal anta mudarris? Ya. Apakah engkau adalah seorang guru? Hal anta talib? Apakah engkau adalah seorang siswa? Ya. Apalagi? Hal anta muwazzaf? Ya. Apakah engkau adalah seorang karyawan? Apalagi? Hal anta tabib? Ya. Cari ya semuanya. Ya. Hal anta tabib, apakah engkau seorang tabib? Apa lagi? Hal anta tajirun, mumtaz. Apakah engkau adalah seorang tajir? Apa tajir? Pedagang. Nah, apa lagi? Hah? Muhandis ya. Hal anta muhandis, apakah engkau seorang insinyur? Apa lagi? Muwadzaf, ya. Apakah engkau adalah seorang karyawan? Ya, muwadzaf artinya karyawan. Ada lagi?
hal anta amil, apakah engkau adalah seorang pegawai atau istilahnya pekerja dan seterusnya. Ya. Yes. Jadi semua paham apa arti makna al hamzah dan hal? Ya. Apakah ya? Paham semua? Ada yang belum paham? Ya. Ya, jadi antum ya, ketika ingin mempelajari apa saja, ketika antum tidak mengerti silakan angkat tangannya bertanya ya. Kenapa? Karena nanti antum akan tersesat. Ya. Jadi ketika antum sekarang enggak paham, maka seterusnya nanti tidak akan nyambung, ya, tidak akan nyambung. Makanya seseorang kenapa merasa berat melanjutkan pelajaran bahasa Arabnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi, karena merasakan beratnya, ya, beratnya mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena awalnya dia tidak ngerti, ya. Kemudian akhirnya lama-kelamaan dia merasa berat. Ya. Mungkin sekarang ini banyak, ya, karena baru-baru. Besok kita lihat apakah masih seperti ini jumlahnya atau tidak, ya. Karena yang namanya mempelajari bahasa Arab atau ilmu-ilmu yang lain itu ibarat apa? Ibarat menaiki sebuah tangga. Awalnya mungkin bisa, semakin tinggi maka semakin berat, maka semakin berat. Makanya ya perlu diperhatikan. Kalau antum tidak bisa atau tidak mengerti, silakan tanyakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang yang berkompeten, ya. Maksudnya orang yang sudah ahli di dalam bidangnya ketika antum tidak bisa, ya. In kuntum la ta'lamun, jika engkau tidak mengetahui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innama syifaul 'ayyi as-su'al. Sungguhnya obat kebodohan itu adalah apa? As-su'al, bertanya, ya. Jadi kata tanya hamzah dan hal semua sudah paham? Semua sudah paham? Paham Pak Musmantor? Pak Syarif sudah. Kemudian man. Man. Ya, man. Apa arti man? Siapa? Ya, jadi untuk menanyakan orang yang berakal. Ya, orang yang berakal. Siapa yang bisa memberikan contoh selain yang tadi, ya? Atau saya tunjuk, nah, ya. Pak Mardi, man anta, ya. Siapa engkau? Ya. Jadi gunakan kata-kata yang sudah kita ketahui, ya. Seperti domir, ya. Man anta, ya. Siapa? Siapa engkau? Nah. Ada lagi Pak Sunar, siapa? Sunario, ya. Ya, manilladzi yajlisu amamak, siapa yang duduk di hadapanmu? Ya. Ada lagi? Man anta ya akhi? Apa bisa? Ada lagi? Man ta'allama al-lughah al-arabiyyah? Ya. Siapa yang belajar bahasa Arab? Ya. Nah, ada lagi? Pak Yaqub. Man huwa ma'al mudarris, siapa yang bersama mudarris, ya. Kalau seperti ini huwanya dihilangkan, man ma'al mudarris, siapa yang bersama mudarris. Nah, man fil fasli, siapa yang berada di dalam kelas, ya. Nah, jadi sampai sini paham semua? Paham? Nah, sekarang lanjut, yaitu ma, ya. Atau yang apa namanya, atau ditambahkan za, ya, ma za, ya, ma za, ya. Artinya apa? Untuk menanyakan apa tadi, untuk menanyakan benda mati, ya. Nah,
Ada yang bisa memberikan contoh? Siapa namanya? Siapa namanya itu? Mas Buka? Siddiq. Nah. Hati misalan min kalimat maza. Berikan contoh dari kata maza. Nah. Maza? Mana speaker? Apa? Ada yang itu apa namanya? Speaker yang itu mana? Apa Iwan? Nah, betul. Mada? Ah? Mada itu. Mada? Kalir? Mada himar? Mada himar? Ya. Mada himar? Apa? Ya, bisa ya. Apa itu himar? Apa itu himar? Ma huwa himar? Apa itu himar? Apa maksud dari himar? Apa himar? Keledai. Ya, bisa ya. Bisa. Cuman ya, kurang tepat ya. Tapi enggak apa-apa. Belajar. Namanya belajar itu pasti yang ada namanya kesalahan. Nah. Fokus mantap. Maza. Ma atau maza juga. Ma, mahaza. Apa ini? Ya. Contoh yang lain. Sebentar. Ada yang satu lagi yang itu mana? Maza. Ya. Maza qalam. Apa artinya? Ya, kalau apa ini pulpen itu berarti pakai hal hadza qalam. Ya, jadi kata yang tepat adalah hal hadza qalam. Cuman kita bisa ubah maza launul qalami. Maza launul qalam. Apa warna pulpen ini? Ya. Nah, ada lagi. Nah, datuk. Mada yaf'alu? Man yaf'alu? Ya, apa yang dilakukan? Siapa yang melakukan? Ya, jadi kalau kita menyebutkan yaf'alu, kita sebutkan fa'ilnya. Ya, misalkan mada yaf'alu Muhammad? Apa yang sedang dilakukan Muhammad? Nah, ada lagi? Mada Mada anta yabki? Apa artinya? Hah? Apa kamu menangis? Ya, jadi kalau yang seperti itu pakai hal. Hal anta yabki? Hal anta tabki? Ya. Hal anta tabki? Ya. Apakah engkau menangis? Jadi beda apakah dengan apa? Ya. Kalau yang tadi mada anta tabki? Ya. Jadi yang cocok di sini adalah bisa hal anta tabki atau limaza anta tabki? Kenapa engkau menangis? Nah, paham tuh? Teman-teman paham? Nah, ya. Kemudian aina, yaitu di mana? Ya, aina artinya di mana? Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Aina anta, min aina anta? Ya, dari mana engkau? Ada lagi? Masya Allah, aina tata'allam min dhul arabiyyah syaikh. Ha? Aina tata'allam min dhul arabiyyah? Nah, masya Allah. Nah, aina tata'allam min dhul arabiyyah? Di mana engkau belajar bahasa Arab? Ada lagi? Siapa yang belum ngomong ini? Nah, syaikh. Antum. Oh, belum bisa. Nah, yang penting antum paham dulu ya. Paham apa makna dari kata-kata yang sudah kita jelaskan. Nanti prakteknya di kitabnya. Namun untuk ya kebanyakan kayaknya antum sudah ada yang punya dasar, yang punya dasar yang sudah belajar bahasa Arab. Nah, makanya kita praktekkan dulu. Nah,
antum masuk Mekah? Mursali. Nah, tafadhal atina bi kalimat atau bi jumlah mufidah min kalimat aina. Nah, aina Muhammad. Soal di mana Muhammad? Ada lagi? Nah, tafadhal. Ah, aina ustaz. Nah, di mana ustaz? Nah, ada lagi? Ah, aina muhattab. Di mana apa itu muhattab? Muhattab bisa artinya stasiun, bisa artinya terminal. Nah, atau pokoknya tempat pemberhentian. Nah, ada lagi? Aina taskun, ya. Di mana engkau tinggal? Ya. Aina tusalli, di mana engkau salat? Aina takul, di mana engkau makan? Dan seterusnya. Ada lagi yang bisa? Nah, antum syekh bikin jumlah aina antum masuk ke naam antolah naam bi a'tina jumlah mufidah min kalimah aina, berikan jumlah atau kalimat dengan kata aina. Sebelumnya sudah belajar bahasa Arab belum? Berarti ini pertama ya. Bisa memberikan jumlah mufidah belum ya? Intinya antum berarti sekarang antum pahami maknanya. Naam. Nah, baik. Ya. Ada lagi? Berarti sekali lagi. Aina al-hakibah? Nah, di mana? Tas. Pak Jimmy. Aina hammamul masjid ya. Jadi yang benar adalah aina hammamul masjid. Jadi di mana WC masjid. Kalau kita mengatakan aina hammam fil masjid, di mana WC di masjid, bisa sih. Cuma yang lebih tepatnya adalah aina hammamul masjid. Karena di masjid ada masjid, ada WC di masjid. Nah. Ya, dia disebut dengan mudhaf mudhaf ilaihi. Nah, nanti kita belajar. Nah, selanjutnya mata. Mata artinya adalah kapan, untuk menanyakan waktu ya. Kapan? Nah. Ya. Contohnya mata tusalli, kapan engkau salat ya. Nah. Ada yang bisa mendatangkan jumlah mufidah? Nah, تفضل. Mata tadhhabu ila as-suq? Kapan kau pergi ke pasar? Ada lagi? Mata tashrabul laban. Masyaallah. Syekhuna. Kapan engkau akan minum apa? Laban, susu. Nah, Rafi, tafadhal. Mata tahkulud dajjal? Kapan kau akan makan dajjal, ayam? Nah. Ya, ada lagi? Ada yang bisa? Mata tadhhabu ila al-madrasah? Masyaallah ya. Di mana engkau kapan engkau akan pergi ke sekolah? Nah, ya. Sebenarnya antum sudah ada dasar sebenarnya. Ya. Di mana antum sudah bisa baca Al-Qur'an? Kemudian keseharian antum juga kebanyakan ya, namanya bahasa Indonesia itu diambil dari kata-kata bahasa Arab. Kemudian selanjutnya lima za, untuk menanyakan alasan kenapa ya, kenapa engkau melakukan pekerjaan ini, kenapa engkau begini dan begitu. Nah ya, contohnya lima za tata'allamu al-lugha al-arabiyyah, kenapa engkau belajar bahasa Arab, kenapa engkau belajar bahasa Arab. Nah ya, ada yang bisa berikan contoh lain? Dimana? Kalau? Oke, baik, coba. Dimana kharaja minal ya. Jadi kalau kharaja itu pakai min ya. Dimana kharaja Muhammadun minal masjid? Kenapa Muhammad keluar dari masjid? Nah, ada lagi?
Satu lagi, satu. Tafadhal. Limadha anta marid? Limadha anta marid? Kenapa engkau sakit? Ya. Naam, sahih. Terus? Limadha? Limadha apa? Limadha fil fasli? Limadha fil fasli? Artinya apa? Kenapa di dalam kelas? Ya. Kenapa di dalam kelas? Ya, kurang ya. Limadha nadkhul ila al-fasli? Ya. Limadha nadkhul al-fasli? Kenapa kita masuk kelas? Kenapa kita masuk kelas? Harus ditambahkan lagi ya. Kalau kita mengatakan limadha fil fasli? Kenapa dalam di dalam kelas? Ya. Ya, kurang tepatnya. Ya. Namanya juga belajar, insyaallah. Yang penting antum itu apa? Berbicara ya, berbicara. Kenapa? Kalau antum takut berbicara, enggak akan pernah jalan ya, yang namanya mulut ini. Walaupun khotob ya, walaupun salah ya. Innama kullu bani adam khata, setiap bani adam itu pasti ada salahnya ya, pasti. Nah, apalagi masa-masa belajar. Jangan takut. Nah, limadha anta la tusalli fil masjid? Kenapa engkau tidak salat di masjid? Nah, ya. Sebagai teguran juga buat kita. Ya, yang sering salat di rumah. Cuman enggak apa-apa kalau masuk pandemi, kalau khawatir. Nah, ada lagi? Tidak ada. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan atau kata tanya berikutnya itu kaifa, menanyakan hal. Menanyakan keadaan. Ya, kaifa haluka? Bagaimana keadaan? Bagaimana keadaan? Ya. Contoh. Kemudian contoh yang lain, ada yang bisa? Kaifa? Kaifa daraba? Bagaimana? Bagaimana dia menggebuk? Bagaimana kau memukul? Bagaimana dia memukul? Sahih ya. Kaifa daraba Muhammadan? Kaifa daraba Muhammadan? Bagaimana cara dia memukul Muhammad? Nah. Ada lagi? Kaifa tatakallam lughah al-Inggrisiyah? Kaifa tatakallam al-lughah al-Inggrisiyah? Bagaimana engkau tatakallam atau tata'allam? Tatakallam berbicara. Ya. Bagaimana engkau berbicara bahasa Inggris? Nah. Masya Allah. Nah, ada lagi? Ya. Ada lagi? Kaifa yakhruju ila al-madrasah? Bagaimana dia keluar dari sekolah? Bagaimana dia kabur dari sekolah? Nah. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Nah. Lanjut kam, yaitu artinya berapa? Untuk menanyakan jumlah, untuk menanyakan jumlah, ya. Nah, contohnya kam maktaban fil masjid, ada berapa meja dalam masjid? Kam maktaban fil masjid, ada berapa meja dalam masjid? Ya. Jadi setelah kam itu apa? Fathah, ya. Kam taliban fil masjid atau kam taliban fil masjid, ada berapa murid di dalam kelas atau di masjid? Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Nah, tafadhal. Kam sanatun umruk? Ya, berapa umurmu? Nah, berapa umurmu? Nah, ada lagi? Nah. Kam qalaman fi hakibati? Ada berapa pulpen di dalam tas saya? Nah. Siapa tadi? Pak Yaakob? Kam kitabun fil masjid. Ada berapa kitab di dalam masjid? Ada lagi? Kam sa'atan ta'kulu hadzal yawm? Berapa jam kau makan hari ini? Berapa jam? Ada yang makan sejam? Nah, lepas. Kam sa'atan berapa jam?
berapa kali? Kam marratan, ya, kam marratan, kam marratan ta'kulu fil yaum, berapa kali kau makan hari ini? Akulu fil yaumi khamsa marrat, ya, saya makan hari ini 5 kali misalkan. Nah, ada lagi? Kam sa'atan yastaghriqul waqt adh-dhahab ila as-souq, berapa jam waktu kita untuk menempuh jalan perjalanan ke pasar. Nah, ada lagi? Kam kilo wan. Jadi harus ada wan. Kam kilo wan. Nah, harus fathah. Kam kilo wan turid minal burtuqal, ya min. Nah, berapa buah, ya, atau kamu apa tadi? Oh, berapa kilo yang kau inginkan dari buah apa tadi? Burtuqal, dari buah jeruk. Nah, ada lagi? Ya, ya. Masya Allah, ya. Kemudian ayu ini maknanya itu banyak, ya, seperti yang sudah kita jelaskan, bisa artinya apa, bisa artinya siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, ya. Paham tu? Contoh, ya. Ayyu suratin qara'ta, ya. Surah apa yang engkau baca, ya. Surah apa? Jadi dia menanyakan sesuatu yang tidak berakal, ya. Paham tu? Jadi kalau dia menanyakan yang berakal, misalkan ayyu mudarrisin atau ayyu talibin darabta, ya. Talib siswa siapa yang engkau pukul, ya. Nah, jadi itu ayyu di sini maknanya sesuai dengan apa yang diidhafahkan, ya. Ma'nahu an ala hasabi ma yudhafu ilaihi, sesuai dengan apa yang diidhafahkan kepadanya. Nah, ada yang bisa memberikan jumlah atau kalimat? Ayyu makanin istarahta fihi? Apa tadi? Ayyu makanin anta istirahat? Betul kalimatnya, cuman apa namanya? Perlu ada perbaikan, ya. Bisa ayyu makanin atau fi ayyi makan juga, ya. Fi ayyi makanin istarahta, ya. Di tempat mana? Nah, jadi dia di sini maknanya apa? Di mana, ya. Ayyu makanin, di mana, di tempat mana engkau beristirahat, ya. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Ya. Kalau dia berarti paham semua, ya. Nah, tafadhal. Ya. Jadi bisa kita memakai aina, ya. Aina istarahta, ya. Di mana engkau beristirahat, ya. Di mana engkau beristirahat. Namun ayyu ini apa namanya? Dia fleksibel. Jadi maknanya sesuai dengan yang diidhafahkan. Kalau kita pakai aina boleh. Kalau kita pakai ayyu juga boleh. Cuma di sini ayyu makanin istarahta, ya. Di mana engkau atau di tempat mana engkau istirahat, ya. Jadi aina dengan ayyu boleh kita pakai, ya. Jadi terserah kita sebenarnya. Cuma untuk melatih kita di sini untuk apa namanya? Untuk mengungkapkan, untuk membuat jumlah, maka kita pakai ayyu, ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja kita mengatakan aina istirahta, di mana engkau istirahat, atau ayyu makanin istirahta, di tempat mana engkau istirahat. Nah, paham kan? Ayyuhuma ahsan. Mana di antara keduanya? Ahsan, ya. Ayyukum, ya. Huwal ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang baik amalannya? Jadi ayyu di sini artinya man, ya. Artinya siapa, ya. Siapa di antara kalian? Ayyukum.
ya. Ayyukum kum di sini maksudnya engkau, kalian ya. Kalian tentunya orang berakal ya. Ayyukum ahsanu amala. Jadi maknanya di sini, makna ayyu di sini adalah apa? Siapa? Man ya. Fahimtum? Ah, fahimtum? Nah. Jadi ayyu di sini maknanya banyak ya. Maknanya banyak sesuai dengan apa yang ditanya. Ah? Ayu yarkud. Ayu hayawanin. Oh yarkud. Maksudnya? Oh di mana mau tidur? Jadi disebutkan dulu tempatnya. Misalkan ayu makanin tarkudu fi ayu makanin tarkudu, di mana engkau tidur? Ya. Di mana engkau tidur? Nah, nah. Tafadhal. Ah, bisa. Kami ayi ala ya rabbikuma tukadziban. Rob, mati. Nah, kami ayi ala ya rabbikuma tukadziban. Maka di sini artinya apa? Adalah apa? Ya, nikmat manakah? Nikmat apakah? Jadi dia sini ala itu artinya nikmat. Nikmat apakah yang kalian dustakan? Ya. Nikmat, nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Jadi maknanya di sini adalah apa? Apa? Ya, mada. Ya. Cuma kita lihat di dalam mushaf-mushaf, nikmat mana lagi? Ya. Jadi bisa kita apa namanya, maknanya fleksibel. Ya, bisa artinya mana? Bisa artinya apa? Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Tapi untuk enam tahun. Iya, makanya maknanya bisa siapa, bisa apa, bisa kapan, bisa bagaimana. Jadi maknanya banyak ya, sesuai dengan apa yang diidhamahkan. Ala artinya apa? Kenikmatan ya. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, tentu ada lagi pertanyaan? Ayu artinya coba maksudnya apa? Apakah engkau hafal Quran? Ya, jadi kalau ayu di sini dia bukan artinya apakah, ya, tidak bukan apakah, tapi dia man, ma, aina, mata, ya, kemudian kam, ya, itu yang lima ini, ya, man, ma, aina, kam, ya, itu siapa, apa, di mana, kapan, dan berapa. Nah, pemirsa, jadi misalkan ayu sa'atin darasta, ya. Jam berapa engkau belajar? Jadi di sini ayu artinya apa? Kam, berapa? Nah, jadi kalau kita mengatakan ayu juz'in hafizta, ya, juz mana yang atau juz apa yang engkau sudah hafalkan? Juz berapa? Artinya kam, ya, juz berapa yang sudah engkau hafalkan? Nah, tafadhal. Ya ayuha ini dia tidak termasuk ya. Jadi ayu di sini dia munada, artinya munada. Nah, ya ayyuhallazina amanu. Nah, beda lagi itu. Nah, ya. Jadi ini kata tanya itu pasti di awal, pasti di awal, nggak boleh di terakhir. Ya, jadi ya ayu dia di sini diawali dengan ya, ya. Jadi dia bukan kata tanya. Jadi kalau kata tanya itu pasti di depan. Ya, maka tidak boleh kita mengatakan fil fasli man, fil fasli man, siap di dalam kelas siapa, di dalam kelas siapa, ya. Jadi itu tidak boleh karena kata tanya ini laha sadarah, ya. Kalau dalam ilmu nahwunya disebut dengan laha sadarah, jadi dia itu harus di depan, harus di depan, ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan apa namanya, misalkan apa tadi, fil fasli man, siapa di dalam di dalam kelas siapa, jadi harus di depan siapa di dalam kelas. Nah, cuman kalau misalkan bahasa sehari-hari biasanya itu kadang salah apa namanya, salah ungkapan ya, ya tidak mengapa. Nah, tapi secara apa namanya, secara stil apa namanya, secara kaidah itu tidak boleh. Nah, ada pertanyaan lagi?
Bentum. Bentum. Nah, tafadhal. Nah, apa bedanya ayu dengan ayya? Jadi itu nanti di pelajaran nahwu ya. Nanti kita jelaskan kenapa dia ayu, kenapa dia ayya, ya. Kenapa dia ayu? Kenapa dia ayya? Ayya itu artinya dia juga maknanya apa? Kata tanya. Namun kenapa dia ayya? Karena dia maf'ulun bihi. Misalkan ayya talibin darabta. Ya. Talib mana atau talib mana yang kau, siswa mana yang kau pukul. Jadi yang namanya pukul di sini itu membutuhkan yang namanya maf'ul, ya. Tapi dikedepankan maf'ulnya kenapa? Karena laha sadarah, karena namanya kata tanya itu harus di depan, ya. Makanya ditaruh di akhir. Sebenarnya boleh kita mengatakan darabta ayya talibin, ya, darabta ayya talibin. Cuma kata dia kata tanya itu harus tetap di depan, kayaknya disebut, makanya kita bilang ayya. Baik, nah, nanti kita jelaskan di dalam beda-beda ada ayya khidmat, ayya khidmat. Apa yang bisa saya bantu? Nah, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Ya. Baik, tuh. Nah, jadi kalau sekut tenang itu berarti paham, ya. Makanya ada sebuah kaidah yang usul fiqh disebutkan as-sukut fi ma'radil hajati ila al-bayan bayan. Jadi diam seseorang ketika dia membutuhkan informasi, itu adalah diamnya itu adalah informasi. Ketika dia ditanya, apakah kalian sudah paham? Diam berarti menunjukkan informasi bahwasanya dia itu adalah paham. Nah, ah, nggak paham sama sekali. Lepas. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, ya, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke mudzakkar dan muannas. Ya, kalau mudzakkar dan muannas kayaknya sudah pada kenal ya semuanya. Ya, jadi mudzakkar adalah kata laki-laki dan sedangkan muannas adalah kata untuk perempuan. Nah, sekarang saya sebutkan sebuah kata, kemudian antum menentukan apakah dia ini adalah mudzakkar atau muannas. Baik, tahu? Nah, Pak Najib, sa'atun mudzakkar muannas. Mana? Lahir dengan laisa mata buta. Sa'atun. Nah, sa'atun ada ta marbutah, ya. Di antara, jadi mudzakkar itu di antara tandanya adalah tidak ada ta marbutah. Ta marbutah tidak ada. Adapun muannas itu biasanya ada ta marbutah. Kemudian di antara tandanya juga itu adalah nama orang, nama orang. Jadi kalau dia nama perempuan, nah, pasti dia itu muannas kalau dia nama perempuan. Contohnya Zainab. Dia muannas atau mudzakkar? Muannas, ya. Walaupun tidak ada nama perempuan. Baik, tuh. Ya, begitu juga Hamzah. Muannas mudzakkar? Mudzakkar. Kenapa? Karena nama laki-laki. Baik, tuh. Nah, sudah so, paham? Nah, ba'dahu masjidun. Mudzakkar muannas? Mudzakkar. Fasalah. Mudzakkar. Maktabun. Mudzakkar. Tapi mirwahatun. Mirwahatun. Ha? Muannas. Nah, ba'dahu qalamun. Qalamun. Mudzakkar muannas. Mudzakkar. Sumanta. Haqibatun. Muannas. Apa arti hakibah? Tas, ya. Nah, Pak Yaqub. Jawadun. Mudzakkar. Ba'dahu sajjadatun. Muannas. Ba'dahu nazaratun. Man? Nah, nazaratun mudzakkar muannas. Nah, mudzakkar. Ba'dahu نظارة مذكر مؤنث نظارة نعم مؤنث كنافة كنا دي أخيرني أداء
tak marbutah. Nah, ba'dahu Maryam muannas, ba'dahu Talha muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena nama laki-laki. Ba'dahu siapa tadi? Utsman muzakkar mana? Muzakkar. Ba'dahu Tafiyatun muannas, ba'dahu apa lagi? Misbahun, ba'dahu Mushafun muzakkar, ba'dahu Bilaqun, Bilaqun pakai top top, Bilaqun muzakkar ya. Apa muzakkar muannas? Bilaqun muzakkar ya. Kenapa? Karena tidak ada ta marbutah. Nah, ba'dahu qamisun muzakkar, ba'dahu sirwalun muzakkar. Nah, ba'dahu lagi hablun muzakkar, ba'dahu mushafun muzakkar, ba'dahu lagi kertasun muzakkar. Nah, jadi ya, alhamdulillah itu sudah paham apa itu muzakkar muannas. Kemudian mufrad ya. Mufrad, musanna, jamak. Adapun ini ya nanti kita pelajari, dan antum cukup mengetahui ini mufrad. Mufrad itu tunggal, musanna itu dua, kemudian jamak itu lebih dari tiga, tiga lebih ya, jadi lebih dari dua. Kemudian dhamir, dhamir ya. Ada dulu. Nah, kita lanjutkan. Itu yang berkaitan tentang dhamir, tentang dhamir. Adapun dhamir dan seterusnya mungkin bisa dihafalkan ya. Bisa dihafalkan. Jadi dihafalkan di rumah sebagai tugas antum ya, sebagai tugas antum. Nanti pertemuan berikutnya kita akan tanyakan kepada antum semua, dan setiap orang harus hafal ya. Dhamir ini gampang sebenarnya, gampang. Apalagi waktunya panjang, ya, 5 hari. Di antaranya dhamir yaitu huwa, humahu, hiya, humahunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu ya. Dan juga dihafalkan, hafalkan apa namanya, kalau bisa juga dimengerti artinya ya, dimengerti maknanya. Nah, kemudian adapun tasrif fi'il madhi ya, fi'il madhi ini juga perlu di hafalkan ya, perlu dihafalkan. Sekedar dihafalkan juga tidak apa-apa, walaupun tidak tahu artinya ya. Karena nanti ini akan sangat membantu. Ini akan sangat membantu ketika kita sudah masuk ke kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday ya. Nah, jadi fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian fi'il amr.
Sampai sini paham? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, saya akan bacakan. Kemudian antum perhatikan dan ikuti. Sekarang kita masuk ke fi'il tasrif fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi. Istami'u wa raddidu. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. فعلت فعلت ما فعلتم فعلت فعلت ما فعلتن فعلت فعلنا. Ya, jadi ini adalah tasrif fi'il madhi dan fi'il tersebut yang sudah kita sebutkan itu sesuai dengan fi'ilnya, sesuai dengan fa'ilnya, jadi pelakunya. Ketika kita mengatakan fa'altu, berarti pelakunya adalah saya. Fa'altu itu artinya adalah saya telah melakukan. Saya telah melakukan. Nah, kalau kita mengatakan fa'alta, engkau sudah melakukan. Jadi ta itu menunjukkan fa'ilnya, menunjukkan apa? Pelakunya. Ya. Ketika kita mengatakan fa'ala, berarti pelakunya huwa, dia. Ya. Dia sudah melakukan, ya. Kemudian juga fa'alti, ya, engkau perempuan sudah melakukan. Jadi ti itu menunjukkan pelaku, pelakunya. Jadi di sini kita akan sering banyak menggunakan yaitu fa'altu, kemudian fa'alna, ya. Jadi mutakallim, kemudian mukhatab, fa'alta, kemudian fa'altum. Dan juga al-ghaib fa'ala fa'alu, ya. Adapun huma sama antuma itu jarang kita pakai, ya, jarang kita pakai, ya. Jadi ini kalau bisa dihafalkan, kalau bisa dihafalkan, minggu depan kita akan tes, ya, kita akan tes kalau bisa hafal semua, ya, hafal semua. Insyaallah musta'iddun, siap, ya. Lemas sini. Nah, ya. Kemudian tasrif fi'il mudhari. Tasrif fi'il mudhari yaitu fi'il mudhari artinya pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Contohnya aktubu, saya sedang menulis atau saya akan menulis, sa'aktubu. Nah. Dan biasanya ciri di antara ciri fi'il madhi itu ada alif, nun, ya, ta. Ya, ini menunjukkan yang atau yang disebut dengan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah, ya. Contohnya yaf'alu, af'alu, taf'alu, ya. Adapun fi'il mudhari' itu dilihat dari awalnya, dilihat dari awalnya. Kalau saya mengatakan af'alu, berarti saya sedang melakukan. Kalau naf'alu, kami sedang melakukan. Taf'alu artinya engkau sedang melakukan atau dia perempuan sedang melakukan. Kalau pakai ia, ia fa'alu artinya dia laki-laki sedang melakukan. Nah, saya akan bacakan kemudian baca antum ikuti. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Taf'alu taf'alani yaf'alna. تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلنا أفعل نفعل. نعم. Yeah. Jadi itu adalah tasrif fi'il mudhari. Nah, dihafalkan, ya. Ada yang belum mengerti dari tasrifin mudhari, ya. Walaupun tidak mengerti enggak apa-apa, yang penting dihafalkan. Dihafalkan dulu baru kita akan praktekkan di kitab Al-Arabiyyah Bain Yadayk. Nah, kemudian terakhir fi'il amr. Fi'il amr, ya, itu adalah kata perintah,
dan tidak mungkin seseorang akan merintah kecuali kepada orang yang diajak bicara atau mukhatab, yaitu lawan bicara, ya, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya. Ya, saya akan bacakan kemudian antum ikuti. If'al, if'ala, if'alu. Ya, jadi kalau if'al itu menyuruh satu orang, if'ala menyuruh dua orang, if'alu menyuruh banyak orang, ya, menyuruh banyak orang, lebih dari dua, ya. Dan ini khusus untuk laki-laki. Kemudian if'ali, if'ala, if'alna. Nah, jadi kalau if'ali ada ya di akhirnya, itu adalah untuk menunjukkan atau untuk menyuruh lawan kata atau lawan bicara perempuan, ya, if'ali, ya. Di contoh sebagai contoh itu firman Allah faquli washrabi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Maryam untuk makan dan minum, faquli washrabi, makan dan minumlah engkau wahai Maryam, ada ya di sana. Kemudian if'ala itu untuk menunjukkan dua orang, if'alna itu untuk menunjukkan banyak orang, ya, lebih dari dua untuk perempuan. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Hal min soal, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, ya, kita tutup. Ya, sebelum kita tutup, kita ana ingatkan untuk ini dihafalkan. Ya, untuk ini dihafalkan. Insyaallah nanti kita tes satu-satu, ya. Apakah sudah hafal? Ya, karena nanti karena ketika antum menghafalkan yang ini, ya, apalagi paham, itu akan sangat membantu di kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday. Sampai sini paham? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dong sebentar.